Nah, ini Pak, tadi Pak Gatot kan ngomongin soal permintaan Pak Presiden nih, soal pembinaannya yang diminta sampai ke pelosok-pelosok gitu loh ya, Pak. Nah, di DBON ini apa ya, tata kelolanya atau model pencarian atletnya sampai ke daerah ini udah dimasukkan juga nggak ya, Pak, di dalam DBON? Ya, terima kasih. Jadi di dalam DBUN itu Kemenpora nggak kerja sendiri. Oke. Jadi di situ itu ada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri, Mas? Memungkinkan kami bisa masuk ke daerah. Ya, pintu gerbangnya kan lewatnya tempatnya Pak Tito Karnavian. Kemudian kami melibatkan Kementerian PUPR. Kenapa? Yang bangun itu kan biarkan tempatnya Pak Basuki. Kemudian Kementerian Agama. Kaget kan pasti, Mas? Rupanya kami itu juga baru terbuka Ya. dengan pemahaman kami di banyak lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, terutama madrasah dan sebagainya, itu banyak atlet-atlet berprestasi. Selama ini tidak tersentuh. Kita lihat Egy Maulana, siapa sih publik yang tidak tahu? Egy itu pernah menjadi siswa dari binaan pondok pesantren gitu. Jadi poinnya adalah seluruh KL-KL yang itu berpotensi kita libatkan bersama di DBUN ini sendiri, Mas. Jadi kalau arahan Pak Presiden bagaimana yang di daerah, itu tidak sulit. Kami menggunakan tangannya adalah tangan Kemdikbud dan Kemdagri gitu. Oh, berarti langsung bersinergi dengan Kemenpora ya, Pak. Iya, Nah, iya, iya, ketika udah iya. kita 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 bicara ketika udah dapat nih, Pak, misalkan salah satu misalkan kayak bibit-bibit seperti Egy Maulana gitu. Nah, nanti ke depannya akan langsung dibawa ke pusat atau dibina di daerah dulu atau langsung dimasukkan pelatnas atau di gimana, Pak, untuk apa menciptakannya dari sejak dini itu kita sudah ketahuan sinyal gimana cara kita mengawalnya sampai siap untuk berkompetisi, Pak Gatot. Ya, terima kasih. Itu menarik sekali juga. Jadi misalnya ada Egy Maulana dan sebagainya, dan bibit-bibit yang lain. Itu di Indonesia, itu nanti akan terdapat 10, 10 sentra pendidikan. 10 sentra pendidikan untuk dan latihan atlet. Itu jadi tidak setiap provinsi itu ada. Enggak, kami lebih fokus. Misalnya yang jelas, Papua itu kan potensinya tinggi. Kemudian Sulawesi Barat itu juga potensinya tinggi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya. Mereka masuk di sana dulu. Kalau sudah menjadi atlet elit, baru mereka dalam tanda petik dicibuburkan. Dicibubur itu nanti sport science ada, kemudian sport namanya sport industrinya juga ada, kemudian pakai dalam konteks untuk sport high performance itu juga ada, lengkap semua gitu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.